Talia. Merdeka menurut saya, Bekasi bebas macet, dan Indonesia bebas dari kemiskinan. Nama saya Redri, merdeka menurut saya itu sebuah negara yang bebas berpendapat untuk sebuah Indonesia yang lebih maju. Nama saya Teresia, merdeka buat saya itu ketika di Indonesia udah gak ada korupsi dan semua rakyat Indonesia udah sejahtera. Nama saya Rosemary, arti merdeka buat saya itu gak ada orang miskin dan semua orang pasti bersejahtera. Saya Muhammad Ibrasya. Merdeka tadi apa? Rakyat sudah sejahtera dan tidak ada lagi kemiskinan. Itu merdeka, Pak. Joyce. Cynthia. Mirina. Merdeka buat kamu? Enggak ada banjir. Tahu? Enggak ada macet. Enggak ada korupsi. Ada banyak cara memaknai dan mensyukuri kemerdekaan sebuah bangsa. Seperti hari ini kita laksanakan bersama-sama upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 bersama-sama membangun nasionalisme dalam bentuk yang lebih membumi. Nasionalisme kadang-kadang terlalu abstrak bagi anak-anak kita. Tapi kita harus jelaskan bahwa rasa cinta kepada tanah air dan bangsa itu mesti diwujudkan dimulai dari diri sendiri. Membangun prestasi yang terbaik, membangun jati diri dan karakter yang baik, itu salah satu bentuk rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Republik Indonesia ke-70, jayalah selalu Indonesia, Indonesia selalu jaya. Merdeka. 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 Merdeka.